Yakobus. Kitab Yakobus pasal 3 ayat 1. Saudara-saudaraku, dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Pasal 2 ayat 21. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Injil Matius pasal 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaan tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.